Assalamualaikum sahabat Al-Hidayah yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan waktu untuk kita mempersiapkan sebaik-baik bekalan bagi perjalanan-perjalanan yang seterusnya. Berapa lama sekalipun satu orang manusia hidup di dunia ini, saatnya akan tiba kita akan dipanggil untuk mempersembahkan setiap amalan kita di hadapan Allah Ta'ala. Perjalanan kita masih panjang. Alam-alam yang seterusnya merupakan alam yang akan kekal selama-lamanya. Tidak akan datang lagi kematian. Sekiranya dalam alam dunia ini, dalam alam ujian ini, kita berjaya mentaati segala kehendak-kehendak Allah sebagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah dengan rahmat Allah alam-alam yang seterusnya merupakan masa-masa yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana umum pada ketika ini di seluruh pelosok bumi kita diselubungi dengan satu wabak penyakit yang sangat berbahaya. Tidak ada siapa yang boleh menghilangkan penyakit ini melainkan Allah. Tiada ada siapa yang boleh menghentikan makhluk virus ini melainkan Allah Ta'ala. Dalam keadaan suka ataupun sedih, susah ataupun senang, Allah sangat suka daripada satu orang hambanya yang selalu berdoa memohon kepadanya, lagi berdoa, lagi banyak berdoa memohon kepada Allah, lagi menyukakan Allah. Allah bersifat Al-Wahhab. Allah bersifat memberi setiap doa-doa, tiap permohonan-permohonan. Allah mendengar, mengetahui akan segala keadaan hamba-hambanya. Ujian ini datang pada hakikatnya sebagai hamba Allah perlu untuk kita memperbaiki, menginsafi akan amalan-amalan kita yang telah dilakukan selama ini. Kembali hampir kepada Allah, merintih, merayu, berterusan, meminta agar Allah Ta'ala menghilangkan kesusahan yang sedang dihadapi oleh semua ini. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan satu amalan doa, doa perlindungan daripada penyakit yang berbahaya. Sahabatku sekalian, sebelum kita lanjutkan, suntikkanlah semangat, motivasi, kekuatan kepada Al-Hidayah untuk menerusi dengan gigih perkongsian-perkongsian seterusnya. Subscribe channel ini, tekan tombol loceng untuk mengikuti siaran-siaran terkini, dan jangan lupa sahabat tekan butang like, komen dan share untuk sahabat-sahabat kita yang lain agar semua kita memperolehi manfaat dan kebaikan, insya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan satu doa, doa perlindungan daripada penyakit berbahaya. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Doanya ialah Allahumma inni a'udzubika min barasi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, lepra dan dari segala penyakit buruk lainnya. Berdoalah, memohonlah. Tiada ada yang boleh melindungi kita semua daripada bahaya penyakit wabak ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Hafiz, Allah yang Maha melindungi. Bila Allah melindungi, dalam apa keadaan sekalipun tidak akan berlaku apa-apa mudarat, bahaya, kerana semua yang berlaku hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa sahabat
kongsikan amalan doa ini kepada semua kenalan kita agar semua kita beramal dan insyaAllah memperolehi keselamatan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang sangat tidak menentu hari ini. Jazakallah khairan kasiran. Sehingga bertemu lagi. Salam hormat, salam kasih sayang, salam umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna.